แล้วก็เพื่อความประจําชีวิตเสียงเดี๋ยวระบายให้คุณระบายให้กันเลยAlhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman semuanya. Hari ini kita mulai pembangunan ya toh. Dan sampean tahu ibu-ibu yang biasanya wah semua semoga rezekinya ngalir seperti air zam-zam ya, yang beli dagangan Alimantan TV, yang nonton video ini tanpa skip, subscriber semua tanpa terkecuali yang sayang Alimantan, makasih banyak ya. Semoga keluarga kita kedepannya semakin baik dan semakin baik lagi, rezeki kita semakin ngalir, beri sehat, yang sakit segera diberi sembuh, dan yang promil segera diberi keberhasilan, rezeki yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Jadi ceritanya kita tuh dilarisi sama Bu E yang sudah kita kirim, baru saja kita kirim, dikirim-kirim. Jadi mungkin dulu kan ada beberapa family online yang itu loh mas, daripada ngirim panci-panci ngelarisi yang lain, mending ngelarisi dagangan Alimantan TV. Ibu-ibu bue yang ngirim barang itu selalu melarisi teman-teman. Bahkan ini lillahi ta'ala ini, kita dibayar hari ini tuh 10 juta rupiah, dibayar bener-bener beliau belanja di Alimantan TV sampai habis 10 juta teman-teman. Oke guys, ini buatan besok mama, besok mama tahu tempe ya, tahu tempe kali telur sayur ditawani kondang tuku langsung mama ayam ya, ayo kali sama tuku dagangan tuku kan berlantar kok. Nah iya kok, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ceritanya ki awake dhewe lagi arep mempromosikan daging. Alhamdulillah sekali petangane. Dendeng lagi lho. Bumbune ki karo sego anget ngene iki, wah mantep tenan, guys. Pokoke karo tambahi sego jagunge Kalimantan ki dicampur dicawuk ngene iki. Wah, aku tak wasih. Oh, ladang jagunge. Mas Aziz si enek walang gojes tawangi daging sapi jadi dan dilarisi ya. Laos Pak RT dan kepasi Pak RT dolan guys dilarisi dagangannya dilarisi dagangannya jes yo tuku kena gemangan bapak mau barang pinter iya enak tangannya bengkak sampai kasang ulang ya pak enak. Terus pinter iki jan bayani iki ceritane rasane daginge piye enak empuk enak empuk ceritakno ndang ya sik ora urung tak rasakno tangge tak jual to urung dipangan kok sampe iki yo kesusu to ke nah enak empuk Karuki Bayani. Bayani, Bayani nek iklan Bayani, guys. Bayes pinter iklan. Pinter promosi pokok. Pinter kowe mau wes sak iki wong iki. Pinter apa mau be aku sak iklane. Monggo Pak Dadar, Pak Negar nih kalau. Tengking. Guys. Tuh. Nah dilarisi guys. Ngerasa isen apa pak? Minimal 270 gram kita jual 70 ribu rupiah. Ini tadi udah ada yang pesen 5. Jadi ini agak cepat mungkin kok gini dikirim ke mes. Oh iya. Mungkin senang kita kirim. Guys ini soalnya tadi jadinya cuma sedikit sampean monggo yang mau order. Ini per packnya kita jual 275 gram itu Rp70.000, monggo yang mau order Rp70.000. Oh, ini botolnya teko. Botolnya teko, mak. Tolong buka nih, mak. Amit, mak. Masih biasa sih. Iya, pak. Iya, nanti dibak di wes roh kapal. Botol apa itu? Nganu botol madu, pak. Botol-botol. Botol-botolnya teras. Madunya ora bareng, paling. Saya tak sepone dulu guys. Alhamdulillah botolnya datang guys. Botol mati ini lho. Kek, ngendiku nggih Pak? Ngriyo mriku nggih sam ngriyo Pak.
Lah mriku mawon pun, pun. Nah. Oh, nggih, Pak. Siap, siap, siap. Amit Mas iki ya. Mas, Mas. Oi. Makasih loh, Bos. Yo, biasane lah. Pak RT. Tambah warang, guys, Pak. Nggih, nggih. Nika sebut Pak. Amit nggih, Pak. Nggih. Mantul. Cek orang. Oh, enak sekali. Suara nggih, Mas? Disapal, Mas. Monggo-monggo yang mau diorder, yang mau diorder gaskan. Oh, njih, njih, matur suwun ya, Mas. Kena gas, gas. Walah. Wes pengajiane iki teko ora iku diajine. Nek teng mudi, Pak. Tenung cuy. Nek pengajian. Pak dhewe teh enak kok. Lah wis tau mbih. Wis dhewe. Lek kae. Kok salah gak adem. Semarang iki. Mbah Pomo tak 13 minum, guys. Mbah Pomo dhewe tak 13. Cilik ae yo. Nggih, muangane ugal-ugalan tapi lha wong mergaine lho, Pak. Tapi gak iso. Iki gak iso lemu iki. Sakmene iki pawakan, Pak. Ya tromono tromono menteres. Nggih. Wis pokok klimis ngono tok ning mbah iki. Aku ngene iki, mantep mangane gak apa-apa ngombe ning iki, Pak. Lah niki kan mergane kan sumbut, Pak. Pengbaune. Pokok mergane. Asline mergane. Malah Pak RT malah ketisuk ngono yo ngono iki, guys. Wes ning sawah, wes ning opo. Pak RT wis seru wektu guys to. Kene nandure. Terus sing penyebar jenengan. Pak RT wis nyebar malah. Lho, untuk banyu kok ndi, Pak? Lah air sumur sibel. Kok ndi? Itu PT pengairannya. Oh, cedak kono ya sampean nek ya. Aku semua pakai situ. Kono-kono kuat itu, Pak. Jangan mbah pomo ning kono ya aduh. Ya tapi kan gak kono dia nek. Gak enek sing iku si delok. Gak enek. Ngandel ning udan jamu, ngandel ning cuaca. Tapi nek daerah Mbak Daning kae guys menden sak pitrute rono bendino panen. Ora enek wong gang nandur yo Pak yo. Karena ben sumur enak si beli. Sumur juga kan enggak air dari Bengawan Solo. Banyune kok Bengawan Solo. Menak guys pokoknya. Amin dan gue yang mau order gas kan. Sunan siap kirim. Sunan siap kirim. Bakso juga ready, bakso ayam sapi. Bakso ayam sapi ready. Kita ngewe apa? Bebek. Oh, gak sedeng beli sore. Sedeng. Gak pas penuh iki. Aja gesek, laran sik gak sedeng. Iso ning gawe wingko paling bar Senin antarané Selasa Rebo wingko lagi gawe anu ungkepan bebek goreng. Ora dagingnya empuk. Rasane kroso manis, asin, gurih. Mantep kok ya. Aman karena banget. Ini Pak RT karena besok sudah dikerjakan Pak RT ke sini. Ini besok sudah dikerjakan Pak RT besok pagi. Mulai dari sini, sini. Set training bung gua iki, guys. Terus rat training mubeng rono. Besok dikerjakan hari ini diskusi ngono, guys. Letter U. Letter U ya, letter U, guys. Yang dikerjakan. Kon ngincipi sambil mae. Oke. Ini mau diincip, guys. Iya, merah saiki apa? Aku mau pergi nak lagi. Iya, senengane pedes sih. Coba. Parte, parte senengane sambil. Kamu saiki nak lagi, pergi nak. Oh, parte. Senengane sambil, guys. Mangan lagi nak sambil, kau gak mangan jadi. Apa ya nak sambil? Apa? Pie. Andes. Wel. Pedes e kroso. Ya wis. Asin. Ya. Wis rasane. Rasane kroso. Tapi gak legi. Tapi jane nek kemangine tambah enak, Mak. Tapi. Legi ana? Dalam dan boten. Maksudnya legi pedes. Kuwi nek kemangine tambah enak, Mak. Tapi pau pedes.
Seman oh kacau iki. Arep nanti. Malah nyanyi mangkesean. Katok aku jadi. Maksudnya gumun guys, piye. Malah iso nembang mangan gesean jare. Lah trayo gesean ki enak jare. Wah, pulang dari sawah ini ngecek sawah. Motore sampean kayak ngene dhisik, kene engko kan digarap. Ya aku ora kelingan jare guys. Hah, rambutku kok wong edan. Ora apa-apa ya guys. Soale nak tak ndeki iki yo ketok mblotun ngono. Antara dhisik. Oke teman-teman, ki wis pecicilan teko pasar Randu. Ki meng golek tahu wis entuk, kape golek isi nih. Oke guys, ini ada yang lagi di jero. Itu apa guys? Fresh lestri, bawang kating. Oke. Sambang bawang. Sotang. Ini lo guys, panggurannya. Yukom. Yukom. Bisa main Yukom. Terus lagi ke pasar itu punya pernyang-nyang. Ya, tulen yang kamu lali mantan sak dunyo. Mama sak dunyo. Kudu pinter nyang. Pasar ini menyang lumrah. Muda-muda guys, muda kabeh. Bisnis ini mudah ngapain guys? Oke mudah guys. Mbak, kresek mbak. Sek-sek bingung. Pasar cuma nih gini memang pasar rada sedikit agak siang guys. Kalau yang isu ini ngulung karo templek tuh. Nek Randu agak siang dikit. Sepi. Itu aneh. Oke guys, kita mandek di dalan. Ten pulo sejak toko gorengan. Gorengan guys, ini baik aku tak buka. Oke. Teko omah mbenakno banyu ki lho guys, kuwi ini miring kalau paralone ke miring. Pas lambene kuwi gak mlebu ning gone bolongane dadine metune menjaba bolongane kurang dawa titik. Tak kira kebak nih mau terus tak patene meh. Lah jebule merot ngono merot. Malah kene merot. Lah iya. Angin ya. Iya paling. Duh. Lah sing dicekli ajis kuwi lho guys merot-merot. Mari dhisik. Kudune kokos sebelah kono ya kono jadi kayak ikan itu jadi susah nyemplungnya. Mbah Bomo. Hati-hati aman tapi ya
awam cilik kok. Konten semalam lanjut plottingan teko dindi, teko pasar lanjut ini sarapan pagi. Sarapan ya. Yes. Monggo ini nasinya anget-anget. Ini ada pia-pia tempe, sambal tempe sama dinding ragi, enek rapa. Iya. Pak Rete karo Pak D, sapa meng? Pak Ependi teko. Lah iki guys, iso dijukir. Iki jare Pak Rete engko ditata ning ngarep kono dijukiri, ditata ning iki. Kesangan gaweanku bung karya aku. Tanggung jawab. Apa ya? Apa Pak? Gak rusak ya? Walah abot ge rumah saya. Lah jare mong tak omong aku. Nggih. Mong awake ngajak dek mangke wong kurang. Dek mangke nganu, Mas Ajis ngejak ayo Mbah jajal di nganu Mbah. Enteng kok. Kandel keki. Wong tra. Iki dhisik yang belum tahu nih sisa-sisa cor-coran dulu teman-teman. Baik lagi. Kuat. Sisa-sisa cor-coran sing ngene iki lho guys, dhisik pawon iki. Iya. Tapi untung dhisik ya ora tagel bukan nek ora tagel wek nganu, iki tak potong-potong ngene nggih. Ndelalah ya. Langsung. Ayo bongkar tenan. Dan geser kok iki lho. Langsung karek geser. Iki masih berguna. Masih bisa dipakai. Wah, buat Pak Rete. Ini Pak D njupuk anu nggih. Pak D, Pak Bandi, Pak D Lagiono. Saran dari panjenengan suruh mapeng baru mau bisa dimulai, baru bisa terrealisasikan karena butuh waktu dan proses nggih teman-teman, enggak bisa instan. Wis kelihatan iki jenek bener iki lho sing pisana tuh gawe ya iki. Sik guys, ketoke kok burek kamerane. Wah, but. What's up guys? Oke, okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut guys. Ki wayahe mang ono sarapan iki lanjut wayahe. Kerja mergae. Aku pergi nuku iki guys. Akhirnya sing pergi nuruk. Kali iki apa? Bubur guys iki. Iki lho. Bubur iki. Ini menyeimbangkan. Ya. Thank you.
Kemiringan ke dataran. Iya. Mbah mau keringet sak grontol-grontol. Bias ki, guys. Jadi sing kae, guys. Dile ngarepan kono, jer Pak RT pindah di depan situ. Apa kurang ceru. Ya, ben iki tenam ya. Apine? Napa? Ya pesenem tenam iki. Tenam iki pripun? Tenam iki sebelah 6 cm. Duka. Betul tos. Ora delok wis. Apine tenam karo 8. Oh. Tebel ngene. Kandeli. Pokok terus njenengan kuat sing kotak, kula pesen kotak ngonten. Dadi mboten nganu rek kaya kene. Tapi ke alus nggih boten sing alus semangat Mbah Mono. Se salah maju sik enten Mang maju neh geret rono iki lho guys soal iki urung mlebu dilebok nesek so isopol nek mlebu kono lebokno kena dijual pangan paping iki. Ya Allah. Cepat. Betah aku. Oh, rada cerok aku takok kali. Ya kan. Dia gantune dhek rada ombo karo kuwi Pak. Kuwi enak Mas ngombo tapi pun nang digo iki gak nemokno. Pak wonge ra tau nganggo. Enake iki kepriset. Bias. Tukang yang sesungguhnya kira saya. Lo manfaat atau guys akhirnya? Pasang di depan. Diangkat tong papat ya, guys. Minggu-minggu liburan jenengan padha nyapo iki. Pajar, Mas. Terus iki. Serap itu gater yang aku nonton gowo ya kan aku. Mobilnya gerak ora sok-sok. Nanggul kayak sing ngangkat andel iki. Lah ngono iki. Ya, iso kene. Iki nek atine. Nek atine. Full. Full. Ayo siap buat aku. Lah kok iki apa bentuk iki? Iki yang jalan bae iki.
Oke guys, kita mandek di dalan ten pulau sejak toko gorengan. Gorengan guys, ini baik aku tak buka. Oke. Nganu kisri ki ben apa? Ya kali ben rotot, ge rotot. Soale ada yang kandelen sing tipis. Iki gak kandel. Wis yo turan. Lah yo. Ora juk. Kayak mak-mak padha apa? Blonjo. Dari itu lagi lagi. Mak poso tapi iki. Hari ini kosong. Hai, ki watu ya Pak Diki. Ki watu seret rono dek mu teko kono dek guys. Tapi salahnya dibongkar deh. Wah, bisa biar kenong ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya teman-teman semuanya. Hari ini kita mulai pembangunan ya toh. Dan sampean tahu ibu-ibu yang biasanya wah semua semoga rezekinya ngalir seperti air zam-zam ya. Yang beli dagangan Alimantan TV, yang nonton video ini tanpa skip, subscriber semua tanpa terkecuali yang sayang Alimantan, makasih banyak ya. Semoga keluarga kita kedepannya semakin baik dan semakin baik lagi, rezeki kita semakin ngalir, beri sehat, yang sakit segera diberi sembuh, dan yang promil segera diberi keberhasilan, rezeki yang luar biasa dari Yang Maha Kuasa. Jadi ceritanya kita tuh dilarisi sama Bu E yang sudah kita kirim baru saja kita kirim dikirim-kirim. Jadi mungkin dulu kan ada beberapa family online yang itu loh mas, daripada ngirim panci-panci ngelarisi yang lain, mending larisi dagangan Alimantan TV. Ibu-ibu bue yang ngirim barang itu selalu melarisi teman-teman. Bahkan ini lillahi ta'ala ini kita dibayar hari ini tuh 10 juta rupiah dibayar. Bener-bener beliau belanja di Alimantan TV sampai habis 10 juta teman-teman. Luar biasa. Sampai merinding aku ngomong 10 juta. Ini real belanjaan beliau yang sangat banyak sekali yang sudah kita kirim-kirim. Beliau belanja itu bukan untuk beli diri beliau sendiri, melainkan dibagi-bagi teman-teman. Dikasihkan ke teman, saudara, keluarga, semuanya. Dikasih dibagi-bagi. Beliau kan kalau kirim tuh banyak-banyak, kalau belanja di kita tuh borongnya banyak-banyak ya. Kita mau panjenengan beli satu atau dua atau tiga, bagi kita masya Allah luar biasa. Mau beli sedikit atau banyak, kita tetap bersyukur alhamdulillah. Sampean yang nggak beli, kita juga bersyukur alhamdulillah. Sampean delok video ini Alimantan ngene tanpa skip, kita sangat amat bersyukur sekali. Sampean kasih like, comment, subscribe yang belum subscribe. Jadi gimana aku ceritanya tak hitung. Kenapa? Karena beliau dari luar negeri kirimnya lewat rekening BRI, sedangkan kita tidak punya rekening BRI. Akhirnya kita pinjam minta rekeningnya mantunya DC. Kemarin dikirim, hari ini dikasihkan ke kita karena rumahnya kan enggak satu desa di sini toh. Ini diambilkan 5 juta 5 juta. Ngono guys, kita hitung iki mang sing iki wis genep, sing 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta, 6 juta, 7 juta, masya Allah. Semoga rezekinya Bu E dan semuanya keluarga besar Alimantan TV ngalir terus seperti air zam-zam. Borong sampai 10 juta, teman-teman. Masya Allah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 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
4, 5, 6, 10 juta seperti ini. Kalau pedagang itu kotor teman-teman, nanti kan dipotong sama modal, dipotong sama semuanya itu kan, ya pokok disyukuri lah guys, sidik-sidik yang penting melaku. Ini kan nominalnya 10 juta karena yo belanjanya yo memang wakeh banyak beliaunya. Pokok yang sering ngirim panci-panci ke Kalimantan, ke DC, ke Mbak Far, ke semua lah teman-teman ya. Pokok yang ini mau tak longi satu, tak weneh no. Apa wi putune DC Jawa ini omoh-omoh terus ora usah mas. Enggak iku akeh men terus nek iki 10.000 dan sebagainya. Ya terus yo ceromono piye guys? Ngene iki ati guys, ati ra atine iki sreke sakmono yo. Wis sakmono wong ngono iki yo gak marahi apa, enggak bikin kita kurang tapi malah bikin kita lebih, insyaallah berkah barokah nggih. Sing iki sing meng tak longi satu tak hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 pas nggih. Matur suwun sanget nggih Bu, sampun dilarisi masyaallah. Artone sampun kula tampi berkah barokah. Ke rene jek. Berkah barokah nggih. Iki duit-duit sing klarisi awake dhewe wis dibayar. Oh, wis dikirimno gemeng apa apa jenenge maratuane dhisik rene. Ya kok maratuane. Mantune mrene ngeterno duit iki kan awake dhewe kan nganggo rekeninge Mbak Ana to. Mantune iki Ana guys, Mbak Ana. Terus ki meng tak longi 100 tak wene butune dhisik. Tak wenehno. Iki mang iki kan lagi rewel guys, anake habis ya. Iki mang rewel. Kan mari-mari. Oh iya cek lara malah e. Cek urung waras tenanan habis iki perang-perang dino rasa-rasan gumku ndang mari yo Le. Amin. Wis pokok sehat-sehat kanggo kabeh. Langsung berindis 10 juta ngeri. Masyaallah, 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 masyaallah. Makasih banyak nggih Bu. Pokoke dan semuanya kawan-kawan sing dukung awake dhewe sing wis apa? Support akhirnya Mbak Pomo, perhatikan Mbak Pomo, makasih banyak pokoknya. Pokok ini ada gak bermaksud gimana-gimana ya teman-teman, kita gak bermaksud pamer, gak bermaksud enggak sama sekali enggak. Jadi memang kita tuh hanya sedikit meluruskan ibu itu kan timbang ngono ngirimi panci-panci ngelarisi dagangannya lali mantan. Oh, tapi beliau itu juga ngelarisi buahnya banyak jadi, sampai nominalnya 10 juta langsung gegrepyok teman-teman karena barangnya sudah kita kirim terus tadi yo kirimnya kan ngene ana ya apa jenenge sing biasa tangga sedulur kanca kanca SMP kanca apa jenenge wi di SD dikirimi kabeh dikirimi kabeh jadi pesen di kata-kata terus pesennya akeh-akeh terus diparingi apa kaya pancen panci lo kabeh luar biasa pokoknya. Semoga rezekinya ngalir selalu kayak zam-zam ya Bu, dan kita semua dijauhkan dari orang-orang yang hati ini blirik, hati ini burik, ya atau hati ini burik. Semoga-moga ada didoh nih songkong ngunung-ngunung ya guys, yang diingin-diingin ini sekanggu pembelajaran kita semuanya. Ya mohon maaf kalau mungkin kurang berkenan dengan konten-konten tersebut, karena bagi saya itu sangat penting karena itu suatu pembelajaran ya. Suatu pembelajaran karena biar ya manen dengan apa yang dilakukan ini untuk sebenarnya untuk pembelajaran kita semuanya, bahwasanya kalau memang bukan haknya alangkah baiknya jangan diambil, kalaupun mengambil lebih baik diam. Sudah mengambil masih koar-koar, masih nyindiri, masih wah luar biasa lah, ngeri lah ceramah tadi ini. Makanya kenapa kita apa biar yes biar menanggung apa yang sudah ditabur teman-teman, biar menanggung. Ibarat kata orangnya sudah dibuang kok keringetnya masih haknya masih dimakan. Jadi ya mohon maaf, intinya kita mohon maaf kalau ada beberapa yang kurang berkenan, karena sosial media ini kan banyak orang, banyak karakter, banyak sifat. Ada yang hatinya oh ini wajib, ada yang hatinya aduh kasihan seperti itu. Sebenarnya awal upload tanya ini sama Diajis, masih hidup orangnya. Pertama kali upload video yang pertama ketika geger di situ, uang yang paling gak situ aja adalah saya. Yo pura, yang paling gak situ upload aku yang lelang karena karma. Yo pura, adalah saya. Karena yo cek, memang lambeku ke bosok guys, tapi aku uang cek. Nah tapi kata beliaunya lebih makku marah mengono karena makku seorang wis disindiri plus karena anaknya kan satu-satunya ya wis akhirnya yo wis lah los diumbul nih wong-wong yo cek kemlintir dan lain sebagainya. Memang asine nek untuk pembelajaran bersama. Nek secara langsung asine iki yo aku yo
Ya ngono kae, ya ceramono ki menang, guys. Tapi di sisi lain ini jenenge wong menang kok suwe-suwe menang kok tambah tidak-tidak. Oh iya. Gak wani. Gak wani apa dan lain sebagainya. Jadi ceramono aku tegas wis langsung upload main bareng upload tetap upload. Main jalan ya akhirnya ya sudah. Siap, makanya kita waktu itu ngupload kan telat. Nah, kita janji jam 6 upload jam berapa karena jam masih rundingan ya, masih ayel-ayelan, masih rundingan. Jadi ya yus ngono lah konsekuensinya ya ngono ya cek kemelinti kok guys, tapi yus urusannya kono HP kemelinti HP urusannya dewi-dewi terus mau wis intinya adik ini menang guys, pokoknya menang wis intinya wis adik memperbaiki dewi-dewi adik kumpul mau sampai kok enek ijek di ngono nih, ya aja salah nih wong-wong ini kini nganu di iku jadi wis meneng, kita sudah tutup buku ya, ini kita diam wis gak ngurusi kono, tapi nek kono ijek ngurusoi hak Mbah Pomo terutama kok ya kuwi nek sampean ijek pengen rabu atas nama Mbah Pomo jubuk neng kene kok nek metu ya ndek kan metu ya kan sampean seorang wis pesen karo Pak RT karo Bu RT sampean dikandani ngeyel nek wis njaluk ya njaluk ning omahku tapi syaratnya tak blekno cengelmu piye dadi ngene lho tak wehno kowe iku. Saiki kan harus genah gamblang ada kan ya mari ketemuan to Mbah J. Urusane wis dhewe. Jadi nek seumpama enak apa-apa gak senyapoke tonggo. Langsung merene omong-omong karo. Ora sare nyetra turu tonggo-tonggo. Tonggo sing mbok jak cacetan kuwi kondo karo kene. Percuma karena kowe wis terlalu bobrok jenengmu. Karena kowe ngono kuwi gak gur pisan pindho ket jaman sapa lak mbok ngono. Dadi pendatange ngerti meneh wong meneh wong sing suwe. Iya wis ngono kuwi ya guys ya urusane dhewe-dhewe. Kok dhewe-dewe tapi ya kuwi akhire menang cukup diam memperbaiki diri ke depane. Omah wis tak losne wis mbok kakai mbah wis tak kon aja tak kon wis meneng. Dadi kudune iki wis bersyukur mbahku tak ora ngak fokus karo uripmu dhewe. Putumu karo putumu kuwi urusane ora sah nganu ngurusi urusane wong-wong ini terus mudeng ora kowe ya ya on yang gue tonggo meni dulurmu seakan-akan mereka ngurusi ngurusi padahal cangkemmu cek nyetret iya jadi pesanku ya mek kowe mesti kowe soalnya dulu gak mungkin ora karena putumu bestimu bestimu ya termasuk sebelas rolas karena bagi kuis jenenge Gus Dak jarene iki wong elek grumbulane wong elek wong apik grumbulane mesti wong apik ngono lha kowe wong ala ya lingkunganmu ya wong ala padha ae sing sing ndukung kowe kuwi solo ngono lho maksudnya karena ya kuwi minter ini kurang pinter belajar sik sing oke ya makanya buku tabungan ini iso wingi dibong ben rara kowe goblok sih jian ya ngono ya guys berkah barokah buat kita semuanya matur suwun supporte matur suwun kuwi iki mati alhamdulillah ya alhamdulillah alhamdulillah semoga kita kompak terus so kita sukses bersama-sama. Oke okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih yang sudah support kita selama ini wes mendukung kita terus. Adi bakal nopo ditukoni, dilarisi. Adi pokoknya matur suwun banget, matur suwun, matur suwun. Pokoknya sudah enak kata lagi matur suwun kalau dengan sampean. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karek siji, Hak Mbah Pomo, sing nugel sawah sok kuwi. Kuwi sing bener-bener. Tapi iku pangga-pangga di konten guys. Bakal diurus guys itu karena itu memang real Gono gini tuh haknya Mbah Pomo. Jadi beliaunya ikhlasnya hanya sawah itu kan rumah ini kan dingin nih tapi ya gak masalah pen untalan rapopo mbahku nek kuwi tetap diperjuang nih karena memang itu haknya bahkan saya ngejak nugel pertama ya kue yeah.